Wah, makan coklat ya? Kalau begitu, minta dong. Apaan sih, Novi? Kan aku mau minta. Mister pelit deh. Masalahnya, aku hanya punya satu coklat. Selain itu, kamu kan gak suka coklat. Iya ya, aku kan gak suka coklat. Lalu kenapa kamu mau minta coklat? Mister, kamu tidak boleh marah. Orang sebel itu pantatnya lebar. Kamu nyindir bisikku, kamu nyindir orang tuaku. Yang ada orang seperti kamu yang pantatnya lebar karena... Padahal Novi loh yang buat salah. Kenapa malah aku yang salahkan? Minggu depan ambil nilai nyanyi, tapi aku gak tahu mau nyanyi lagu apa. Apakah aku harus nyanyi lagu yang aku ketahui saja? Gak, Novi pasti bakal mengejekku. Anak itu siang apa ya? Suaranya aneh. Maaf pak, tapi saya sedang latihan nyanyi. Bapak sendiri bisa nyanyi lagu apa? Wah, saya nggak pernah nyanyi. Dari dulu, saya ingin menyanyi. Tapi waktu itu saya menginjak granat. Itu terjadi di tahun 1925. Yisto, lihat ini. Ada lomba menyanyi untuk bulan ini. Jujur saja, aku ingin ikut tapi... Apakah lomba ini bersifat individu dan tidak melibatkan sekolah? Yisto, ini lomba untuk individu. Jadi, tidak melibatkan sekolah. Sebagai teman yang baik, aku akan selalu mendukungmu. Oh, begitu. Omong-omong, syarat lombanya apa saja? Katanya Yisto ikut lomba menyanyi ya? Iya, dan semoga saja Chester bisa menang di lomba itu. Hai teman-teman, aku baru saja memenangkan lomba sebagai juara kedua. Saya dengar kamu menang lomba ya? Kalau begitu pialanya saya ambil. Jangan protes, karena piala milik Wood adalah piala milik sekolah. Hello darkness my old friend. Namaku Chester, kalian pasti tahu kan? Soalnya kalian sudah melihatku semenjak episode 1. Episode yang itu. Ketika aku dipanggil ke ruang BK gara-gara Novi yang suka playing victim. Apakah kalian percaya itu? Kalian tunggu saja episode ketika Novi melakukan itu. Itulah alasan aku sangat membenci Novi. Disinilah aku bersekolah. Jangan tanya mengenai nama sekolahnya. Tanyakan itu kepada pendiri sekolah ini atau pada animatornya. Dia Springly. Dulu, waktu SD... Kami adalah teman sekelas. Di luar lingkungan sekolah, dia dan Nick suka memakai kacamata hitam, karena menurut mereka itu keren. Ini Nick. Dia temanku juga. Kata Springly, dia berteman dengannya ketika mereka SMP. Dia Pinky. Dia cewek yang baik, peduli, pengertian, dan suportif kepada teman-temannya. Sifatnya sangat bertolak belakang dengan Novi. Yang ini Sheila. Sifatnya mirip dengan Pinky. Dan yang paling penting, dia benci dengan toxic gendering. Tentang Simon, jangan bertanya tentang aura gelap di sekitarnya. Simon tertekan secara mental karena tuntutan keluarganya. Kalau Toby, dia agak psikopat, efek dari pola asuh ayahnya yang buruk. Maksudku, tiap kali ayahnya punya masalah, dia akan melampiaskannya ke Toby dengan cara membentaknya dan memukulnya.